Ada. Eh. Selanjutnya. Buat siapa? Selanjutnya ada surprise. Wah, buat saya dong. Buat kamu. Aduh. Buat kamu. Aduh. Dibuka. Harus buat gua, Andre, lu mau mau. Iya, makasih ke lu. Buat dua-duanya. Harusnya. Buat sama Kang Andre. Sendiri ya. Kan ini biasanya Kang Sule sama Kang Andre ngasih surprise ke bintang tamunya. Kali ini bintang tamunya yang kasih surprise buat hostnya. Makasih lo sendiri ya. Ini harus dicatat oleh Muri ini sebetulnya. Oh begitu. Pertama kali yang beri surprise untuk host cuman kamu doang. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Harus surprise ya. Lu kelihatan. Kelihatan dan nangis. Tadaaa! Yes! Akhirnya kita dapet dia! Tadi segmen 1 pesen, segmen 4 dapet. Luar biasa gak? Luar biasa. Ya, biasa. Sama manajemen kamu. Luar biasa ya? Aduh. Wow! Keren banget ya. Wow. Wush, ada nama presiden belakangnya. Wow. Wow. Ntar dipakai kapan-kapan ya. Saya kembaran ya. Terima kasih. Sama-sama surprise gak? Surprise banget. Ya. Ya, berarti... apalagi kalau misalkan 7 gitu. Iya. Surprise banget. Tapi ini surprise banget. Reseller ya jadi. Makasih ya, Vidi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Surprise-nya ini. Walaupun Pidi nyogok saya dengan kaos, saya tahu karena Pidi tidak mau dikasih surprise. Iya. Tapi kita menjalankan tugas dan harus tetap memberikan surprise kepada Pidi. Oke, Pidi, katanya kamu pernah naik ojek dari Tangerang Selatan sampai Monas ya? Iya. Biar nggak telat ngisi acara. Betul. Terus akhirnya kamu lupa bayar atau gimana sih? Hah? Bayar kok. Bayar? Bayar, insya Allah. Terus kenal sama tukang ojeknya? Kenal. Kenal ya? Katanya ini ojek pelangganan kamu ya? Biasa aja sih. Biasa aja? Nah. Tapi kamu kalau mau kemana-mana suka naik ojek gitu? Ini surprise-nya nih. Iya. Oh iya, lumayan. Dia itu datang kemari mau beli kaos kamu. Iya. Kalau itu mah saya kasih aja Kang Sule. Bener, mau kasih? Iyalah. Janji ya? Oke. Okay, tergantung dulu, tergantung nih bentukannya kayak apa. Dia capek-capek. Ketiganya naiknya dia. Ada. Ini jadi surprise-nya ini. Waktu itu gak pernah kurang kan bayar? Gara-gara telat? Enggak, insya Allah. Enggak ya? Enggak. Bener ya? Oke. Okay. Kita tanyakan saja. Ini gue tahu sih akhirnya bukan tukang ojek, tapi gue tetap mikir gitu. Kayaknya enggak kurang sih bayaran. Bener ya? Yeah. Coba kita lihat. Kita langsung tanyakan saja sama tukang ojeknya. Karena dia datang ke ini talk show, dia kalau ada Vidi ke sini, dia minta didatengin. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Luar biasa. Oke, okay. Inilah dia tukang ojeknya. Aduh, habis ngojek nih? Baru pulang, Bang. Yang kemarin telepon ke New Talk Show ya? Iya, Bang. Mau ketemu sama Vidi? Sama Vidi, Bang. Nah, ini orangnya ada nih. Halo, Bang. Halo, saya lupa namanya siapa? Rohmat. Rohmat. Oh, kepanjangannya Rohmat. Apa kepanjangannya? Rohmat udah gak ada panjang. Kita Betawi, Rohmat pendek aja. Bang Andre, apa kabar? Waktu itu kita nyolok situ. Nyoblos! Nyoblos! Kalau nyolok matanya dong! Tangerang Selatan ya? Iya, Bang. Tangerang Selatan. Kan gak berhasil ya? Ih, gak apa-apa. Mana saya satu situ keluarga. Sih lagian! Bang, saya satu keluarga, saya ajak nyolok semua. Saya doang nyolok Bang Andre, yang lain mah bukan. Lagian sih. Tapi aslinya dari di mana? Tangerang Selatan, Bang. Oh, Tangerang Selatan. Waktu nyoblos di Tangerang? Iya. Oh. Lagi dikasih serangan fajar waktu itu sih. Ya. Baik Bang Andre ya? Baik. Nyalonin lagi kita besok? Lah. Saya mau nyalonin sih. Kalau Pak Andre nyalonin, nggak bakal ketemu kita. Kenapa, Bang? Kita udah pindah nggak di Tangerang Selatan.
Bang, ya. Ini ada kan abang minta telepon di sini nih. Ya, ada cerita apa ini? Kita telepon. Ini pernah dari ngisi acara katanya. Iya. Mau telat gitu. Nah, kita lagi enggak mau telat, saya enggak mau telat. Iya, kita lagi mangkal gitu. Iya, iya. Dia nyamperin kita. Biar kita cepet lah, gitu. Iya, kita lagi bertiga sama teman kan. Tangan ini kan begini. Enggak, satu lagi tetangga. Satu lagi tetangga. Dateng ini, Bang, anterin ke Monas gitu kan. Kata Pidi. Iya, kata Pidi. Anterin ke Monas. Monas, heeh. Berapa? Kata begitu kan. Saya mah ngartinya Monas satu, Bang, ya. Lah. Monas kan satu. Dia tanya kan. Yang saya tanya bukan Monasnya ada berapa sih kebetulan. Nah, saya kira kuis. Yang ditanya harganya kali, Bang. Enggak tahu kita mah pikirannya kuis. Bang, Monas berapa? Saya bilang jawab satu begitu. Harusnya yang ditanya tuh berapa ongkos naik ojeknya. Sayang salah kalau harus itu. Harus detail berarti. Iya, detail banget anak. Akhirnya dia tadinya mau bawa sendiri gitu. Kita bilang jangan, Bang. Mendingan kita yang bawa gitu. Akhirnya dia, Bang, pegangannya kencang ya. Begitu kita jalan dia pegangan tiang listrik begini aja. Bang, pegangan pundak, saya bilang begitu. Takut. Malah megang tiang listrik. Iya, karena di situ ada tiang listrik takut, ya. Takutannya dia. Enggak inget ya. Bagian itu enggak inget. Lupa lagi kali kamu. Lupa kali aku. Bang, mau nanya kalau ngojek biasanya nih ya. Ya. Kalau dari Ciputat ke Bintaro. Ya. Berapa kalau sekali jalan? Enggak, itu mah kagak jalan, kita bawa motor. Maksudnya. Itu benar. Maksudnya harganya nganterin dari Ciputat sampai ke Bintaro berapa duit? Ciputat macet kagak? Enggak tahu, itu tergantung. Ya, pakai GPS kita mah kalau ngeliat macet mah. Sedap. Ongkosnya berapa biasanya kalau sekali? Iya, kalau lagi lancar itu bangsa 40-50-an. 50.000. Iya. Kalau bolak-balik? Bolak-balik mah cuma 35 paling. Lebih murah ya. Gimana sih kok murah? Daripada kita nganter ke sono ke sini kosong. Oh. Kita sendirian kagak ada teman ngobrol. Oh, inisiatif. Pidi. Iya, iya, iya. Surprise gak dengan tukang ojek ini? Kalau enggak, waktu itu berapa ya nama kita ya? Saya waktu itu Tangerang Selatan ya, ke Monas. Itu 100.000 deh. 100.000-an. Oh, 100.000. Dia pakai ngasih duit 200. Iya. Saya kembaliin 100 kan begitu, pas. Kok dikembaliin padahal itu lebih. Nah, Bapak kagak ngerti. Misalkan 50.000, dia ngasih duit 100, pasti kembaliin 50 kan. Ah, tadi ngasihnya 200. 200. Berarti nih Pak, ini kagak bisa ngitung Bapak Sule. Gimana kali kan 100. 100. Kasih 200 berarti kembali 100. Betul. Kan begitu. Lah kan kalau 100 enggak usah ngasih 200 kali. Emang kagak kembalian? Lah kagak. Pak, berarti kita korupsi itu mah. Ya nih Bapak Sule kagak ngerti. Naik ojek berapa Bang ke depan? 50. Dia ngasih 100. Berarti saya kembali 50. Lah emang benar kalau itu mah. Ini salahnya di mana? Salahnya dia ngasih 100. Dia ngasih 200, lah kita kembaliin 100. Tapi enggak ngerti dia. Saya ngerti, cuma ngapain dikembaliin? Itu kan dilebihin maksudnya. Iya, maksudnya sayang dilebihin. Sama tukang ojeknya. Baik iya, berarti orangnya. Baik. Lah, tahu begitu kita simpel. Oh. Itu sih. Biasanya kalau naik jadi tukang ojek nih sehari berapa pendapatan? Ya. Hari berapa? Kalau lagi sepi, kalau lagi sepi. Lagi sepi mah Bang sudah 3 juta 2 jutaan Bang. Sehari lagi sepi. Sehari lagi sepi. Kalau lagi rame? Lagi rame paling 200 ribuan. Kok bisa begitu? Kok sepi banyak? Lah kalau sepi enggak ada penumpang kan Bang ya. Karena kita bisa nyongkel ini spion. Itu memaling.